أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan dars pada hari ini insyaallah. Kita masih melanjutkan pada pelajaran yang ke-13. Sekarang kita masuk pada al-qismul jim, pada bagian jim. Kita langsung baca pada nasnya. هؤلاء إخوتي وأولئك أصدقائي. Ini semua adalah saudari perempuanku dan itu semua adalah teman-temanku. من أولئك الرجال الطوال. Siapa laki-laki yang tinggi-tinggi itu semua. هم أطباء من أمريكا. Mereka semua para dokter dari Amerika. Man ulaikan nisa'u. Siapa perempuan itu semua? Hunna ummahatut talibat. Mereka semua ibu-ibunya para siswi-siswi. Aba'ut tullabi indal mudiri. Bapak-bapaknya para siswa bersama mudir, bersama kepala sekolah. A'ula'ikan nisa'u khalatuka ya Maryam. Apakah perempuan itu semua adalah bibimu wahai Maryam? Khalah. Khalatun itu jamak dari khalatun. Artinya bibi, saudari perempuannya ibu. Maka Maryam mengatakan, la, tidak. Hunna ammati. Mereka adalah bibiku, yaitu saudari perempuannya ayah. Jadi itu perbedaannya ya, antara khalah dengan amma. Haulai atibba'u. Mereka semua adalah para dokter. Wa ulaika muhandisuna. Dan itu semua para insinyur. Haulai rijalu fuqara'u. Laki-laki itu semua, afwan, laki-laki ini semua fakir. Wa ulaika agniyau. Dan itu semua kaya. Ulaika tullabu di'afun. Para siswa itu semua lemah. Man ulaika rijalu. Siapa laki-laki itu semua? Hum wuzara. Mereka semua adalah para menteri. Wuzara itu jamak dari wazirun, artinya menteri. Sekarang kita lihat tamarin. Kita lihat pada pelajaran yang pertama. Afan agak sedikit gangguan. Tamrin yang pertama. Hawwil mubtada'a fi kullin min al-jumal al-atiyati ila jam'in. Rubalah mubtada' pada setiap kalimat, setiap dari kalimat di bawah kepada jamak. Jadi mubtada'nya dirubah menjadi jamak. Nah, matagir ma yalzam. Maka tentu akan mengalami perubahan-perubahan yang lainnya. Misalkan dzalika rajulu mudarrisun. Laki-laki itu seorang guru. Nah, mubtada'nya ini ar-rajulu dirubah menjadi jamak, menjadilah ar-rijal. Maka kita katakan ulaika rijalul mudarrisun.
Nah, isim isyara lil bait ini berubah menjadi ulaika. Jadi ulaika ini adalah bentuk jamak dari dzalika. Kenapa kita gunakan jamak ulaika? Karena ar-rijal adalah jamak untuk afwan jamak yang berakal. Jadi ulaika digunakan menunjukkan jamak yang berakal. Nah, sama dengan penggunaan haulai. Nah, jadi kaidahnya sama. Kemudian tamrin yang kedua, ashir ilal asma'il atiyati bismil isyarati lil ba'id. Tunjuklah isim-isim di bawah ini dengan menggunakan kata tunjuk lil ba'id. Zalika, tilka, atau ulaika. Kita ambil contoh satu, titik-titik, talibun. Nah, lihat talibun. Dia mufrad dan muzakkar, berarti kita gunakan zalika. Jadi kita katakan zalika, talibun. Asani yang kedua, titik-titik, tujarun. Tujar, ini jamak. Dan berakal. Maka kita gunakan ulaika, tujarun. Nah, dan seterusnya. Al-thalith yang ketiga, hati jama' al-kalimat al-atiyah. Berikanlah jama' pada kalimat-kalimat di bawah. Umun, apa jama'nya? Abun, apa jama'nya? Dan seterusnya. Al-rabi, ikra' waktub, ini tinggal kalian baca dan tulis. Nah, kesimpulan dari pelajaran ke-13 ini untuk khusus untuk qismul jim, asma'ul isyara lil ba'id, kata tunjuk yang menunjukkan jauh. Kita lihat di sini bentuk mufrad dan bentuk jamak. Dzalika talibun, ini untuk muzakkar. Maka jamaknya adalah ulaika tullabun. Al muannats, untuk muannats, tilka talibatun. Jamaknya ulaika talibatun. Muhammadun dhahaba. Ini penggunaan domir yang masuk pada fi'il madi. Nah, kalau dia mufrad maka kita kata Muhammadun dhahaba. Muhammadun dhahaba. Kalau dia jamak, Muhammadun wa Hamidun wa Aliun dhahabu. Nah, pelajaran ini insyaallah akan kalian pelajari secara rinci pada dars sorof insyaallah pada kedepannya. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Do'ifun, bentuk mudakar. Do'ifatun untuk mu'annas. Jamaknya adalah di'afun, artinya lemah. Ummun, jamaknya ummahatun, artinya ibu. Qawiyun, jamaknya akwiya, artinya kuat. Abun, jamaknya aba, artinya bapak. Alimun, jamaknya ulama, artinya seorang yang alim atau ulama. Nah, selesailah kita pada pelajaran yang ke-13 pada qismul jim. Semoga bisa mendatangkan manfaat pada hari ini insyaallah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.